kecelakaan. Kita kecelakaan di ruas tol Cikampek ya, kilometer 6. Itu kita maaf ya, ini ngomongnya agak susah. Oke. Mau nganterin lady pulang. Kan memang kan mediasi dan konseling sama pendeta. Kita udah komunikasi pulang dari situ. Kondisinya baik-baik aja. Kita juga lagi sambil ngobrol santai. Tiba-tiba pokoknya saat mau ambil jalur ke kiri, mobil slip, nabrak pohon ke kiri, guling kira 3 kali ya. Udah dari situ bawa dia ke rumah sakit. Kita ke rumah sakit. Ya sampai sekarang. Jadi aku yang ngurus. Tapi kecelakaan itu apa yang lupa kan? Keadaannya lady sekarang udah baik juga. Puji Tuhan ini nggak ada luka yang serius dan ini juga masih butuh perawatan sama istirahat. Tapi kalau mungkin bedanya ada yang patah atau apa-apa itu nggak ada, mungkin lebih ke shock aja. Itu dari dokter juga di ruas sininya aja fracture, tapi nggak masalah, bukan sesuatu yang bisa dikhawatirkan. Yang butuh perawatan intensif aja sama istirahat. Berdarah-darah mungkin ini kali ya, tapi kalau berdarah-darah konteksnya kalau berdarah-darah kayaknya parah banget. Ini kulit sobek. Enggak tahu pokoknya ini lupa saya semua. Lady sendiri dirawat? Lady dirawat. Sampai berapa hari? Ini kita coba observasi dulu ya. Observasi, tapi kan ada benturan di kepala. Saya juga udah dicek. Jadi juga dicek, jangan sampai ada cedera susulan aja. Jadi begitu sih, cedera otak. Itu kejadian jam berapa kan? Jam 3. Tol Cikampek kilometer 6. 6. Sebenarnya apa sih, mungkin ada slipper atau sempat cekcok gak sih? Enggak ada, kalau cekcok atau berantem itu gak tahu ping dari mana, itu gak ada. Kita lagi ngobrol biasa aja. Itu juga habis dari pendeta, kita habis konseling, habis berdoa juga. Udah ada komunikasi baik. Yang saya ingat cuma saat mau pindah ke jalur kiri dari jalur paling kanan, bannya slip, mobil muter, langsung keseret, apa ya, nabrak tembok beton tuh yang pembatas beton, terus terguling 3 kali. Jadi terkait kan katanya mediasi pendeta ya, apakah ada hasilnya? Ya hasilnya ya percintaan sih, komunikasi udah baik ya. Udah lady juga udah masih udah baik-baik aja semua. Sama perkembangan nggak ada di kondisi kali di waktu pas dengan kondisi kali di waktu pas kecelakaan itu sempat nangis nggak Pak? Karena shock mungkin. Siapanya? Karendi. Karendi sendiri sempat nangis nggak ketika takut lady kenapa-napa? Karendi. Jenis mobilnya apa ya? Baleno. Baleno. Karendi, kondisi sudah membaik, butuh di rumah sakit lagi, okay. Sama istirahat aja. Kalau boleh tahu rumah sakitnya mana? Nanti belum bisa. Oke. Okay. Terima kasih.